Unjuk rasa memperingati satu tahun pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin di Bandung, Jawa Barat, dipusatkan di depan gedung DPRD Jawa Barat. Pasukan TNI Polri sejak pagi telah disiagakan di depan gedung sate. Gedung DPRD Jawa Barat mendapat penjagaan dari pasukan gabungan TNI Polri yang mengamankan jalannya unjuk rasa peringatan satu tahun pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Sejumlah titik gedung DPRD Jawa Barat tidak luput dari penjagaan aparat keamanan. Dengan adanya unjuk rasa, jalan Diponegoro ditutup sehingga pengendara dialihkan melalui jalur lain.